Berdasarkan goncang ni tuan-tuan, dengar cerita macam dalam ni duk ada kacang-kacang dia bergoreng dengan garam tu. Yang selalu kita duk makan tu kan. Dia macam benda berbiji. Barang biji. Tuan, barang biji Ramadan. Tak boleh sembang lebih-lebih. Barang biji. Saya lagi baca pusat. Jadi tuan-tuan, ada dari segi keberatan dia. Tak pernah orang buat review lambung barang. Di lambung tak pecah tuan-tuan. Di lambung tak pecah barang ni. So makna kata okeylah untuk dari segi sesedap tangan memegang lah. Dia tak ada lah borat ke apa. Kali nampak dia pegang tu cantik. Macam kalau kata pakai talam ni pergi minta sedekah rumah orang pun orang nampak kesian. Dia pegang cukup-cukup tangan main kan. Tak ada lah pergi ambil dia. Nampak tamak tu nak minta sedekah. Besar sangat talam. Jadi tuan-tuan, itu lebih kurang. Dari segi rasa, dari segi feel macam mana saya ada benda ni di tangan saya. Mula-mula bila aku tengok ni, aku tak ingat alat menjik. Aku ingat tu macam pok-pok. Macam pok-pok sebab colour dia tu, dia merupakan satu kombinasi warna yang begitu dekat dengan aku yang main daripada tahun 90-an. Yang mana kombinasi merah, kuning, biru ni semua, kita tengok memang kalau kata permainan di zaman tu, dia akan menggunakan striking-striking colour. Barang-barang permainan-permainan vintage tu, waktu tu mereka tak jumpa lagi colour pink, apa hijau fluorescent, apa tu merah nak kiamat. Semua mereka tak jumpa lagi time tu. Jadi mereka pakai colour colour basic. Dia punya design yang simple. Design dia simple saja tuan-tuan. Dia tak ada lah berselirat-selirat nak tulis halal tu dengan baris-baris, dengan titik, dengan tarik pensel hot, semua tak ada. Dia buat basic-basic lah supaya kita nampak lah feel dia tu. Ni macam makanan ke apa lah, tapi menarik perhatian. Sangat-sangat menarik perhatian dari segi colour dia, saya suka. Thin Biscuit Mary. Sebab apa Mai? Aku dulu memang anak raja. Jadi aku tak makan Biscuit Mary. Aku makan ada satu biskut apa ke tak tahu, yang colour biru tu. Yang tu paling favourite. Mak-mak kita akan buat yang bubur benang punya dengan jarum punya bekas tu. Aku tak ingat dia macam butter punya cookies ni. Jenama apa aku tak tahu, tapi tin tu kalau biru, Allah. Hak tu semua rumah dah yang beli biskut tu sebab mau tin saja. Biskut tak makan tarah mana pun, duk makan biskut Amora juga, tapi sebab mau tin dia. Yang tu mengingatkan aku lah macam oi, satu macam yang tin bulat yang klasik punya ni lah. Macam-macam boleh simpan bagi aku. Mak aku ada simpan. Mula-mula mak aku simpan yang dalam bekas yang macam ni, yang kalau biru tu lah. Lepas tu mak aku upgrade. Sebab apa? Ada cousin aku waktu tu, dia baru balik daripada London ke mana tak tahu. Dia bawa coklat jam ni. After 8 ke apa tak tahu. Dia tin tu bentuk jam. Jadi mak aku sudah suka tin tu. Tin after 8 tu. Bagi anda tahu lah saya cakap, dia macam coklat-coklat berangin tu dulu tu. Top tu after 8 tu. Jadi dia punya bentuk dia tu macam dengan jam. Jadi mak saya transfer. Jadi dia boleh berdiri. Sebab dia bentuk jam. Dia tidur boleh. Dia berdiri boleh. Kira canggih lah. Kira mak saya tak makan adalah hak bulat macam ni. Aku tak ada roti je rupanya. Ya, salah. Aduh, kenapa ham menyukarkan kadang? Allah cinta membara. Rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji seribu janji. Janji abel di malam ni. Dalam banyak-banyak game yang aku pernah main lah, game yang aku paling faham dan aku rasa paling seronok aku boleh main ialah game ni.